Angin yang muskail, siapapun yang muskail, banyak yang semeton dari buku wajib pemet. Sudah mulai nih. Jadi kali ini saya sedang berada di salah satu sih pengambil masal di Pisang Indah. Ini kayaknya udah mau mulai nih, soalnya udah ramai banget. Oh ya, ngambil masal ini tuh ada di Kabupaten Wai Kanan ya, Kecamatan Wai Tuba. Nama kampungnya itu Pisang Indah, Provinsi Lampung. Sumpah ramai banget, serius. Ini wadahnya tuh. Keliling yuk. Nah, Bali tajuknya ini kayaknya kemarin udah tak tayangin ya di channel YouTube-ku. Ini nggak bakalan lebih banyak lagi aku bahasnya, soalnya ya kalian udah tahu lah, di sini tuh ada 12 wadah. 12 Bali tajuk dan satu wadah. Dan di sini sebagai ikoniknya tapel apa ini namanya, nggak tahu. Bagus banget. Nah, ini itunya tangganya nih, tangga buat itu, buat apa namanya ya, masukin bawa ya, tangga buat kesitunya. Enggak, kurang tahu juga masalah itunya sih, apa namanya. Ini aku benar grogi banget, soalnya di sini ramai banget. Yuk, mau yuk. Sekali lagi kita panggilan kepada Pak Setia dan Madi Rekayana segera ke gerombong. Wih. Tapi kalau itu ya, kalau ukir-ukirannya itu hampir menyerupai ukir-ukiran kayaknya sih orang dari Lampung Selatan deh yang bikin, kayaknya sih. Kalau salah kalian bisa komen di bawah ya guys. Tapi kalau di sini ya, dari sekian banyaknya Bali tajuk di sini, yang jadi ikonik ya tapel yang ini nih. Nah, ini nih. Ini yang jadi ikoniknya. Oh ya, ini videonya bakal tak lanjutin, nanti aja ya pas waktu mau mulainya. Soalnya biar nggak terlalu panjang juga durasinya begitu. Bu, kebang bukan makar, Bang.
estetis.
Dan di situ udah ditungguin. So guys, jadi yang di belakang ini adalah ikonik dari Raden Masar ini ya, karena ini adalah salah satu Bali Tajo yang sangat apa ya, beda aja gitu loh, karena takolnya itu yang bikin beda, serius. Yang gotong banyak banget, serius. Ini tuh jaraknya deket banget ya dari tadi, tempat pertama diangkat sampai sininya nggak terlalu jauh. Dari sejarah ibu bidan yang disukai. Ini nih yang aku bilang ikonik di sini. Dan pada akhirnya nyampe juga di sini. Karena jarak dari tempat tadi itu emang nggak terlalu jauh banget, paling sekitar kurang lebihnya 100 meteran itu lah, kurang lebih. Kita masuk ke sini, kita lihat-lihat kondisi di sini. Kota besar Pandai, Pisang Indah. Merah, merah api Pandai. Dan ini Wayan Tolos. Dan ini Wayan Jage Nengahwati. Bagus, bagus, bagus. Mana itu harus barisan jauh juga. Dan ini Wayan Cemari Madi Nuari. Wih, bagus banget, serius. Dan ini enggak ada namanya ya. Anu kan akunnya. Ah,
Dia pakai lembu warna hitam. Asap gaduh. Seluruh hitam. Kayaknya nggak bisa masukin wadah ini. Karena wadah itu nih, kalau nggak kayak kita enak. Kalau udah brio itu, basing dia. Ini nikung ini sama ini. Masa selebihnya kena? Kan nggak mungkin. Ini Putu Diana, Putu Diana, Wayan Sukri, Komang Suwarna, Pisang Indah. Geser. Dan ini yang paling ikonik di sini. Ini siapa ya? Soalnya namanya itu di ada di bawah situ tuh, tapi nggak enaklah diambil. Oh, Nyoman Srebet sama Made Sudi. Ini Ketut Rindu, Pisang Indah. Pisang Indah, Ketut Rindu. Apa lo? Kalau ini Made Yarem. Made Yarem. Dan yang terakhir. Ketut Manis. Mungkin segitu aja dulu videonya ya. Nanti pas waktu pembakaran kita lanjutkan lagi. Itu dekat angin tuh. Segaduh. Thank you.
Thank you.
Sudah selesai harinya. Jadi mar 3 hari ini anak kecilnya udah dinaikin nih, kayaknya mau mulai. Tinggal naik anak kecil ini pasti mulai, biasanya kayak gitu. Nah, ngalir di tangan. So guys, jadi ini kayaknya mau diangkat nih. Selamat sama Pak, kami persilakan untuk ke atas. Ini udah pada ngambil posisinya. Nyamuk sekali yang dari Pak Kwaji sama pemetung, tolong pantau masing-masing semetonnya. Udah siap nih? Nah, siap. Masuk dulu, susul dulu. Ini lembu-lembunya udah pada siap nih, hitam merah. Serentaknya bisa langsung diangkat. Serentak, masuk, masuk, masuk. Secara teknis, ya mas Dali. Jangan ini, ntar mau diangkat. Tata dulu. Tolong masuk ke dalam, masuk ke dalam. Masuk, masuk, masuk ke dalam dulu, sebagian. Ada masuk ke dalam. Tolong, tolong, sobat kangen, sobat kangen, nyamuk sekali. Siapapun yang besar, banyak yang semeton dari Bogwaji, Pemetung maupun Pusang Indah yang ada di sini, tolong bantu. Jangan kita mengambilkan semeton yang lain. Yang mau bantu silakan, tolong bantu Riki. Jalannya sudah menir. Jalannya menir. Sudah kanan, sudah kanan, makangin. Tolong semeton. Masuk, makangin. Jangan melanggar, silakan bantu.
pasang ini. Tahan, tolong nyamuk sekali. Miring kangen.
dekat depan, tolong ditahan ya, Mas Kau. Jalan-jalan jatuh nih. Apa-apa banyak Pak Masalu. Tolong tahan di depan. Maju depan. Air, air. Baru ada keadaan. Dan airnya selesai. Kurang anu nih. Dan ini adalah motor yang bakal ngangkut anak kecil yang ada di atas itu. Dan seperti biasa, anak kecil yang di atas itu nggak boleh tersentuh dengan tanah, saudara-saudara. Turun pelan-pelan, mundur terus, karena terlalu dekat dengan apa? Burung. Stop. Itu balai saja umum, sementara kan kita geser di tempat kecil. Yang ini dulu, Janik. Balik baju umum. Sekali lagi yang atas nama Kramo Kita Nginda mengucapkan banyak terima kasih kepada semeton yang baik, dari ada yang dari Pemetung, dari Pakuasi, Bali Luhur, Punjolagung, Waituba, Wayan Tatar. So guys, jadi ini adalah proses itu nih, mau pembakaran bali tajuknya sekaligus wadahnya itu nanti. Tuh. Ini masih itu ya, masih proses kasih tirte. Tirte nggak tahu tirte apa namanya, tirte pengelukatan apa tirte apa. Pokoknya ini lagi kasih itu nih, lagi ngasih tirte mangkunya. Gak usah keliling. Oke, ayo, langsung silakan.
Kabupaten Kalimantan Pisang Indah, karena ini adalah kita sangat bangga sekali memiliki yaitu Bapak Dewan, yaitu Bapak Nengah Mudu, untuk mengantar sama-sama bagi yang memiliki sawit berdoa ya sesuai dengan hati nurani masing-masing. Baiklah, umat Sudarma yang berkitar ada di sini, semuanya mendoakan para arwah ini yang memiliki jalan sesuai dengan karmanya. Kalau yang tidak kita kenal, hanya kenal namanya adalah Dusun Yoloto. Awas Pak. Aduh, mending desa itu sini. Pak Dewa, nanti jalanan Apri itu. Jangan kemarin itu. Apri itu nak ada anu-anu lho. Yaudah, terserah. Bapak-bapak. Waduh, tak muncul. Apinya udah mulai kecil itu. Udah mulai habis. Jatuh. So guys, jadi ini acara pengadaannya udah selesai. Ini aku mau pulang aja langsung. Soalnya perjalanan dari sini ke rumah itu sekitar 1.5 jam sampai 2 jam menurut kecepatan motor kayak gitu. Yaudah, mungkin segitu aja dulu videonya. Guys, kalau kalian suka dengan videonya, di dislike aja kalau kalian suka. Kalau kalian juga suka, saya akan menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ayah parkir lain. Doa ya, gratis. Parkirnya di karet-karetan. Jadi ini semuanya udah pada pulang. Tadi aku bikin video pas pembakarnya simpel aja. Soalnya mungkin buat seterusnya kalian udah pada tahu gitu kan. Makanya gak tak lebih panjang gitu. Karena aku juga yakin kalian nontonnya gak sampai sejauh ini. Paling cuma 1-2 orang aja yang nonton sampai sejauh ini. Begitu.